والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Senasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, selamat petang untuk anda. Kita kembali bersiaran di waktu ini di jam yang kedua, Mona, untuk Destinasi IKIM. Dan seperti biasa, di petang Selasa ini kita ada lagi kuliah yang boleh sama-sama kita hayati bicaranya. InsyaAllah, kuliah kita, Mona? Ya, insyaAllah petang ini kita akan bersama rancangan setiap hari Selasa bersama Islam Agamaku. Ya, seperti biasa, kita akan ikuti lagi perbincangan ilmu kita bersama dengan tetamu yang dah pun bersedia sebenarnya di tempat beliau. Kita cuba dapatkan juga hubungi beliau walaupun dalam tempoh PKP ini kuliah kita berlangsung seperti biasa. Ini dia, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Zaifuddin Mat Rasib di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar di Jeri Safi di Jemuna? Alhamdulillah. Baik, seadanya, masya-Allah. Lama juga tak bertemu ni kan, bertemu berdepanlah. Tapi dia berdepan juga kan. Kita berada di talian, masya-Allah. Macam mana ustaz, okey ke di rumah di dalam tempoh PKP ni? Alhamdulillah, buat kerja di rumah, banyak buat kerja-kerja, baca buku, menulis buku dan sebagainya. Masya-Allah. Kita buat kerja di rumah. Allah. Lepas ni banyak buku lagi lah. Lepas ni keluar, insyaAllah. Itu hikmah PKP tu Ustaz. InsyaAllah. Ya, betul. InsyaAllah. Okey. Dan kita bersiaran juga di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh tonton secara langsung di situ. Dan kalau ada pertanyaan, persoalan, boleh juga hantarkan kepada kita. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti pada waktu ini 011-29-004-004. Dan juga para pendengar boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, petang ini kita nak berbincang dengan tajuk Mukjizat Saintifik Al-Quran dan fokus kita Ustaz kepada puasa dan kesihatan. Ha, itu topik yang kita dapat dari Ustaz. Macam mana kisahnya, macam mana di awal ni yang boleh kita sama dapatkan mukadimahnya dahulu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Syafiq dan DJ Mona, sidang pendengar yang dihormati sekalian. Kita berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Pada minggu lepas kita berbicarakan sedikit tentang Al-Quran dan sains kaitan dengan kelebihan di bulan puasa, dan juga mukjizat saintifik Al-Quran tentang kelebihan puasa sudut sains. Hari ini kita lihat bagaimana bagaimana puasa boleh mendidik manusia menjadi insan yang bertakwa. Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramai di kalangan kita yang dah hafal dah ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat yang sebelum kamu, agar kamu mencapai darjat takwa. Moga-moga kamu akan menjadi insan yang bertakwa. Saya tertarik ya DJ Syafiq Jimona dengan ulasan dan dijelaskan oleh Abu Ala Al-Maududi, di mana beliau menjelaskan bahawa Ramadan merupakan madrasah untuk mendidik insan menjadi insan yang lebih bertakwa. Satu perkara yang menarik, Al-Quran menyebutkan sebanyak 258 kali perkataan takwa. Nak gambarkan pentingnya takwa itu dalam kehidupan manusia. Sehingga Al-Quran mengulang-ulang sampai 258 kali. Satu ketika Sayyidina Umar pernah bertanya pada Ubay bin Ka'ab, apakah yang dimaksudkan takwa, wahai Ubay? Lalu Ubay bertanya balik pada Sayyidina Umar dalam menjawab soalan ini, bertanya balik. Berikan jawapan dengan pertanyaan. Pernahkah kamu berjalan di waktu malam, tempat yang penuh berduri? Lalu Umar pun kata, ya. Apakah yang kamu lakukan? Lalu beliau menjawab, sekiranya aku berjalan di kawasan yang gelap gelita, penuh berduri, pastinya aku akan berjalan dengan berhati-hati. Lalu Ubay bin Ka'ab berkata, itulah sebenarnya takwa.
Dalam hidup kita, seolah-olah kita hidup di dunia ini di kawasan yang penuh dengan pancaroba, dengan ujian, dan kita berada dalam keadaan gelap gelita, hanya cahaya Islamlah yang menerangi kita. Oleh itu, kita kena berhati-hati agar tidak terpijak pada duri-duri yang berada di sekitar kita. Jadi bulan Ramadan ni bulan yang mendidik manusia menjadi insan yang bertakwa. Kalau kita perhatikan ya, ada beberapa amalan yang orang lain tidak lakukan di bulan-bulan yang lain. Saya ambil contoh lah ya, DJ Syafi, DJ Mona, saya mendengar sekalian. Kalau orang yang jarang datang ke masjid, alhamdulillah di bulan Ramadan paling kurang mereka datang ke masjid. Paling kurang untuk menunaikan solat tarawih berjamaah. Cuma sepanjang PKP ini kita sembahyang di rumah lah ya. Dan ini pula mendidik setiap ayah untuk menjadi imam kepada keluarga mereka masing-masing. Dan ini satu didikan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan-bulan yang lain mungkin kita tidak menjadi imam pada anak-anak dan isteri kita. Di bulan Ramadan ini kita menjadi imam. Dan kita boleh jadi di anak kita menjadi imam pula pada adik-beradik dan juga ahli keluarga yang lain. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan, bahkan waktu-waktu yang lain, bukan hanya waktu tarawih, waktu sembahyang lima waktu yang lain, kalau kita perhatikan di bulan Ramadan, masjid lebih ramai ataupun masjid dan surau lebih ramai berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Nak gambarkan ramai orang yang datang ke masjid di bulan Ramadan ini, hatinya lebih terbuka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, di bulan Ramadan ini ramai umat Islam yang membaca Al-Quran. Kalau di bulan-bulan yang lain mungkin kita sedikit alpa, jarang kita baca Quran, tapi di bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, ramai umat Islam yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, bulan Ramadan juga mendidik kita menjadi insan yang pemurah. Kita lihat ramai umat Islam yang ringan tangannya, yang menjadi pemurah, terutamanya di bulan Ramadan. Ini satu didikan yang disebutkan oleh Abu Ala Al-Maududi. Ia merupakan satu madrasah yang mendidik manusia menjadi insan yang lebih bertakwa. Yang keempat, kalau kita lihat, mungkin di waktu yang lain, ramai juga umat Islam yang mendedahkan aurat. Namun di bulan Ramadan, paling kurang di bulan Ramadan, walaupun mereka masih lagi mendedahkan aurat, tetapi mereka tidak memakai pakaian yang mencolok mata. Menghormati bulan Ramadan. Dan ini tidak berlaku kerana mungkin di bulan-bulan yang lain, mereka memakai pakaian yang mencolok mata, tapi menghormati bulan Ramadan, dijaga pakaiannya. Dan kalau kita lihat satu lagi yang ini di antara yang paling jelas kita nampak, bagi mereka yang hisap rokok, mungkin kadang-kadang kita tak senang di sana sini, di tempat makan, di mana-mana orang hisap rokok. Tetapi di bulan Ramadan, siang hari mereka tak hisap rokok. Ramadan boleh mendidik mereka paling kurang waktu siang hari mereka tidak menghisap rokok. Bukankah ini satu didikan yang cukup hebat yang tidak berlaku di bulan-bulan yang lain? Sebab itulah DJ Syafi'i, DJ Muna ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW ada bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam untuk diri dia sendiri kecuali puasa. Sungguhnya puasa ini untuk aku dan akulah yang memberikan ganjarannya. Sebab itulah kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, bulan Ramadan ini mendidik kita menjadi insan yang Rabbani. Insan yang mendekatkan diri pada Allah SWT. Cuma Imam Hasan Al-Basri menyatakan bahawa kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadaniyin. Jadilah kamu insan Rabbani di bulan Ramadan, didik kamu, diri kamu jadi insan yang bertakwa. Wala takunu Ramadaniyin, tapi janganlah kamu hanya menjadi insan Rabbani di bulan Ramadan, yakni di bulan-bulan yang lain kita tinggalkan, kita jauh pada Allah SWT. Kita mulakan Ramadan sebagai madrasah, kemudian di bulan-bulan yang lain kita teruskan diri kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Mungkin kita lihat ni satu hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan di mana Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril. Lalu dijelaskan, "Raghima anfu rajulin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lah." Malang sekalilah, cilaka sekalilah seorang yang telah datang kepadanya bulan Ramadan, tetapi Ramadan pergi tanpa membawa segala dosa-dosa yang lalu. Moga-moga
kedatangan bulan Ramadan ini menggalakkan kita, meningkatkan amalan kita, menjadikan kita insan yang lebih bertakwa, dan perginya Ramadan, wahai DJ Syafiq, gimana sedang pendengar sekalian, membawa segala dosa-dosa kita yang lalu bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh Allah, oleh ibunya, dan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man sama Ramadan iman wan imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, diampunkan segala oleh Allah SWT segala dosa-dosanya. Amin. Masya-Allah, itu dia konsep takwanya di situ, Muna. Supaya kita sama-sama faham sebenarnya apa kelebihan yang Allah sediakan kepada kita dalam bulan Ramadan. Ayo, kita sama-samalah rebut peluang keemasan ini. Insya-Allah. Insya-Allah. Dan para pendengar, Dato' kita akan beri hak seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini, dan untuk para pendengar yang ingin menghantar soalan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011 29004004 dan boleh tinggalkan juga soalan anda di FB Live IKIM FM. Terus setia bersama kami di Senasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Benar, kita di petang Selasa ini akan teruskan lagi perkongsian dalam rancangan ini membincangkan tajuk Mukjizat Saintifik Al-Quran, Puasa dan Kesihatan. Ha, kita bersama dengan tetamu kita di talian waktu ini. Kita bersama dengan Ustaz Datuk Dr. Zaifuddin Mat Rasib. Kita juga sedang bersiaran di Facebook Live IKIM FM. Boleh tonton terus ke pejabat ke rumah ustaz ni. Banyak buku di rumah ustaz ni. Di rumah, masya-Allah. Banyak bukunya maktabah tu. Maktabah. Maktabah besar, masya-Allah. Alhamdulillah. Dan dari minggu lepas, Datuk, kita banyak bicarakan tentang puasa dan kesihatan. Yep. Dan antara perkara yang banyak dibicarakan sekarang dalam dunia perubatan ialah kaitan puasa dengan proses autofagi. Mungkin boleh Datuk jelaskan bagaimana proses ini berlaku. Ya, silakan. Ya, terima kasih DJ Syafiq dan DJ Mona. Sama-sama. Antara perkara yang penting berlaku dalam kita berpuasa ialah proses autofagi. Autofagi ini berasal daripada perkataan Greek, ya. Auto dan pegging. Auto maksudnya sendiri, pegging maksudnya makan. Jadi maksudnya autophagy ni makan diri sendiri. Ia bagaimana sel-sel badan kita ni dia ada jangka hayat tertentu. Dalam tubuh kita ada lebih kurang 70 trillion sel. 70 trillion sel. So 70 trillion sel ini dia ada yang hidup dan sentiasa ada yang mati setiap hari. Jadi proses ini perlu di proses sel yang mati perlu diganti dengan sel-sel yang baru, ya. Cuma proses autophagy ini berlaku secara semula jadi dalam tubuh manusia. Autophagy ini mula dibicarakan pada tahun 1967 lagi oleh seorang saintis Belgium yang bernama Christian De Dave. Dan beliau mendapat anugerah Nobel Prize pada tahun 1974 kajian beliau terhadap autophagy. Kajian beliau terhadap autophagy ini beliau mendapat anugerah Nobel Prize. Cuma apa yang beliau dapati bahawa sel-sel manusia ini telah pun diprogramkan mempunyai jangka hayat tertentu. Dan setiap sel yang rosak menjadi tua, dah tidak bertenaga dan tidak mampu untuk mengekalkan fungsinya, perlu dinyahkan, perlu dibuang daripada badan. Dan proses ini berlaku dalam badan kita secara automatik dan proses ini namakan proses autophagy. Okey. Cuma dalam tubuh kita ini sel-sel yang sepatutnya mati tetapi kadangkala sel ini tidak mati. Namun demikian dia terus berkembang. Berkembang tetapi tidak menjalankan fungsinya sebagai sel biasa. Dan akhirnya dia terus mengembang dan menjadi apa yang dinamakan malignant cancer. Dia menjadi cancer yang ganas. Satu yang menarik tentang kajian autophagy ini yang baru ditemui oleh seorang profesor di Jepun, iaitu Profesor Yoshinori Oshumi daripada Tokyo Institute of Technology. Beliau mula mengkaji tentang proses autophagy ini pada tahun 1990 lagi. Walaupun Christian De Dave berjaya membongkar autophagy, tetapi bagaimana proses berlaku, dia tidak dapat nak membongkar perkara itu. Proses yang bagaimana berlaku, dia tidak dapat nak membongkar. Namun, Profesor Yoshinori Oshumi sejak tahun 1990 lagi mengkaji perkara ini. Dan akhirnya pada 3 November 2016, beliau juga mendapat anugerah Nobel Prize dengan kajian beliau terhadap autophagy. Dan kajian beliau lebih mendetail tentang autophagy, di mana dikaitkan sekali dengan puasa. Di mana beliau mendapati bahawa proses autophagy hanya berlaku sekiranya seorang itu berpuasa, tidak mengambil makanan dan minuman dalam jangka masa minimum 12 jam. Dan rata-rata umat Islam berpuasa di seluruh dunia antara 12 jam hingga 16 jam. Dan apa yang menarik yang ditemui oleh Dr. Yoshinori Oshumi ialah bahawa proses autophagy yang berlaku dalam badan ini
apabila badan kita tidak mendapat makanan dalam jangka masa 12 jam ke atas ini ketika itu, maka ketika itu sel-sel yang mati akan dibuang. Jadi ruang untuk berlakunya, terbentuknya malignant cancer daripada sel-sel yang sudah tidak sepatutnya wujud berkurangan. Jadi penemuan yang ditemui oleh Dr. Oshimi di sini bahawa proses otopagi dengan seorang itu berpuasa boleh mengurangkan risiko mendapat kanser. Yang pertama. Yang kedua, dalam kajian beliau, beliau juga mendapati bahawa proses otopagi boleh menyebabkan seorang itu akan mengembalikan peranan imun sistem untuk mempertahankan badan beliau. Mungkin imun sistem dia makin lama makin lemah, tetapi dengan berpuasa dia akan dapat mengembalikan peranan imun sistem bagi mempertahankan badan mereka daripada sebarang benda asing yang datang menyerang tubuh mereka. Yang ketiga, Dr. Oshimi juga mendapati bahawa proses otopagi apabila ia berlaku di kala mana seorang itu berpuasa, dia akan dapat mengurangkan proses ataupun risiko kardiomiopati. Kardiomiopati inilah penyakit yang berkaitan dengan otot jantung ataupun mudah diserangan lemah jantung. Jadi otopagi, proses ini akan dapat menguatkan jantung kita untuk mengepam dengan lebih baik. Ataupun kadang-kadang ada orang yang jantungnya terlampau over, bekerja terlampau lebih sehingga mengepam. Denyutan nadi kita ni kalau lebih 100 denyutan 1 minit dia dah kira berlebihan. Ataupun terlampau rendah, sekiranya bawah daripada 60 denyutan nadi. Ya? Jadi proses berpuasa menggalakkan otopagi, mengembalikan kembali otot-otot jantung agar jantung kita dapat berfungsi dengan baik. Ini satu penemuan yang cukup menakjubkan. Kemudian Dr. Oshimi juga mendapati bahawa proses otopagi dapat reverse aging proses ataupun dapat melambatkan aging proses ataupun proses penuaan. Jadi orang yang nak kekal cantik, awet nak muda. Lebih muda, awet muda, kena rajin berpuasa, kurangkan makanan. Sebab itulah dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan mamala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi. Bekas yang paling buruk untuk dipenuhi oleh anak Adam ialah perutnya sendiri. Jadi kalau kita selalu penuhkan perut kita ini, dia akan memberikan mudarat untuk badan kita. Sebab itulah dengan cara berpuasa, cuba kita bayangkan ya, ya Syafiq, DJ Bona, kalau kita bekerja 24 jam tanpa henti dalam masa seminggu, apa jadi pada tubuh kita? Letih kan? Lemak. Exhausted. Demikian juga perut kita. Perut kita kalau kita tidak berhenti makan, sentiasa makan, perut kita akan sentiasa bekerja untuk menghadamkan makanan. Tapi Islam menjadikan tubuh kita kembali normal dengan adanya puasa di bulan Ramadan. Bayangkan 30 hari di bulan Ramadan kita tidak makan, menyebabkan perut kita ini rehat. Dan inilah yang menyebabkan proses aging proses itu akan dapat dikurangkan. Ditambah lagi dengan menggantikan sel-sel yang dah mati pada sel-sel yang baru. Yang seterusnya, Dr. Oshimi juga mendapati bahawa proses otopagi yang berlaku disebabkan seorang itu berpuasa akan dapat mencegah infectious disease, penyakit-penyakit berjangkit. Sekarang ini kita banyak berbagai-bagai penyakit berjangkit. Antara perkara yang boleh untuk menjadi sistem pertahanan badan kita yang terbaik ialah dengan kita berpuasa. Seterusnya, antara penyakit yang selalu dihadapi oleh orang ramai itu, untuk makluman, Malaysia nombor satu di Asia Tenggara ini penyakit diabetik, obesiti dan diabetik. Malaysia nombor satu di Asia Tenggara. So ramai penduduk Malaysia yang mengidap penyakit diabetik. Terutamanya diabetik type 2. Type yang kedua mudah boleh diatasi dengan seorang itu berpuasa. Sebab itulah Nabi sebutkan khairus siam siami Daud. Sebaik-baik berpuasa ialah puasa Nabi Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Cumanya mungkin kita sebagai orang awam tidak dapat nak berpuasa macam Nabi Daud. Paling kurang kita dapat berpuasa di bulan Ramadan. Kita berikan selama 30 hari tubuh kita untuk rehat daripada
terus bekerja. Dan ini menjadikan tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Satu lagi yang menarik, apa yang ditemui oleh Dr. Oshimi ialah bahawa proses otopegi ini dapat mengurangkan risiko degenerative diseases. Masalah degenerative diseases ini yang banyak menyerang dunia sekarang, masalah jantung, masalah kanser dan sebagainya, ia dapat dikurangkan dengan kita berpuasa. Dan kajian yang ditemui oleh Dr. Oshimi, baru saja beliau mendapat anugerah Nobel Prize pada tahun 2016. Sedangkan Nabi Muhammad telah memerintahkan kita berpuasa 1400 tahun lalu. Bukan hanya puasa Ramadan, bahkan Nabi menggalakkan kita puasa-puasa yang lain. Puasa 6 hari di bulan Ramadan, puasa Isnin dan Kamis, kemudian puasa Al-Bait iaitu hari 13, 14, 15, semuanya itu untuk mengembalikan tubuh kita kembali kepada nature yang asas, taat pada Allah SWT agar tubuh kita dapat berfungsi dengan baik di samping kita berusaha untuk mencapai darjat takwa kepada Allah SWT. Ya, dan dijaga. Masya-Allah, itu dia kalau kita ikutkan istilah autopegi di situ. Masya-Allah, alhamdulillah. Itu yang kita kena faham juga dari sudut istilahnya. Insya-Allah selepas ni banyak lagi, ada beberapa lagi perkongsian yang bakal ustaz berkongsi bersama kita, insya-Allah. Insya-Allah. Dan Dato' dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari, pastinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 2020 memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Orang yang pelik, orang yang hina pula adalah dia salah tetapi dia tidak meminta maaf kerana kesombongan, kerana keegoan dia dan seumpamanya. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Allah, save me from myself, setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rakyat Malaysia bersatu menghadapi COVID-19. Namun bagaimana nasib lebih 70,000 keluarga asnaf di Selangor? Pendapatan mereka terjejas dan hanya mengharapkan wang zakat bulanan untuk terus hidup. Marilah bersama kami membantu asnaf tanpa perlu kecawangan zakat. Hanya layari zakatselangor.com.my dan klik bayaran zakat dan fitrah secara atas talian atau melalui perbankan internet, GoPay dan Boost. Kekal di rumah. Anda adalah hero kepada asnaf zakat Selangor. Eh, Syafiq. Rasa bosan lah bila duduk di rumah je semasa PKP ni. Eh, apa pula bosan? Kita boleh buat pelbagai urusan tau dalam waktu sebegini. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, sentiasa ikut arahan pihak berkuasa dan kekal berada di rumah dengan selamat. Anda boleh melaksanakan pelbagai aktiviti yang memberi manfaat. Contohnya, eratkan perhubungan kekeluargaan dengan pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan di rumah. Seperti mengemas dan membersihkan rumah, memasak bersama keluarga, mengulang kaji pelajaran, meningkatkan kemahiran pengurusan diri, dan yang paling penting, kita boleh solat secara berjemaah seisi keluarga serta tadabbur Al-Quran dan juga hadis. Ha, Syafiq. Aha. Apa kata kita baca satu hari satu buku? Boleh sangat tu, Mona. Ayuh, sama-sama kita lakukan. Pesanan ini dibawakan khas kepada anda oleh saya, Syafiq Saleh. Dan saya, Mona Jasman. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuantan, 89.6 FM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, kita bersiaran di Facebook Live IKIM FM juga. Anda boleh tonton secara langsung dan kalau ada pertanyaan, persoalan, boleh juga hantarkan kepada kita, yang mana? Ya, di boleh. Di beberapa platform kita. Betul. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti pada waktu ini. 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan
soalan anda di FB Live IKIM FM. Baik, kita masih lagi mendengarkan kuliah kita pada petang ini berkaitan dengan perbandingan agama. Tapi macam mana agama kita hari ini, istimewanya agama Islam sendiri yang membawakan sebuah kehebatan dalam bulan Ramadan, bulan puasa ini. Kita bincang dengan tajuk Mukjizat Saintifik Al-Quran, Puasa dan Kesihatan, bersama dengan Ustaz Datuk Dr. Zaifuddin Mat Rasi. Alhamdulillah kekal di talian ya. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, tadi Ustaz ada cerita tentang autopegi. Macam mana kajian-kajian yang membuktikan kita berpuasa ni boleh menyihatkan, menguatkan badan kita. Dan antara penyakit yang banyak membawa maut adalah penyakit kanser, kencing manis dan seumpamanya, Ustaz. Dan apakah puasa ni dapat membantu kita mencegah daripada penyakit-penyakit yang sebegini? Ustaz, doktor, silakan. Ya, terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona, sidang pendengar yang masih memberikan sekalian. Bagaimana puasa dapat membantu kita untuk mencegah berbagai-bagai penyakit yang ada? Pada minggu lepas saya ada bacakan hadis ni, dan hadis ni hadis dhaif. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, kamu akan sihat. Makluman darjah hadis ni hadis dhaif. Namun demikian, berpuasalah kamu, kamu akan sihat, ia selari ataupun tidak bercanggah dengan fakta-fakta saintifik yang ada. Bahkan kajian-kajian yang terbaru mendapati bahawa puasa boleh meningkatkan tahap kesihatan seseorang. Saya tarik ya, DJ Syafiq, DJ Mona, satu kajian yang dilakukan oleh Dr. Aish Mendy Kogoli, seorang researcher ataupun pengkaji yang berada di College Perubatan Baylor Amerika Syarikat bersama dengan 9 orang rakannya, di mana artikel beliau ini baru sahaja diterbitkan pada tahun 2020 ini. Masih baru lagi. Di mana beliau mendapati bahawa kalau sebelum ni Dr. Oshumi menyatakan puasa secara general, dan ramai pula para saintis yang memberikan definisi bahawa puasa itu apabila seorang meninggalkan dua makanan daripada tiga makanan utama, iaitu kita ada breakfast, sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Yang dinamakan puasa ialah meninggalkan dua makanan berturut-turut, contohnya sarapan pagi dengan makan tengah hari, atau makan tengah hari dengan makan malam, dan sebagainya lah. Namun demikian, kajian yang terbaru yang ditemui oleh Dr. Aish menyatakan bahawa lebih spesifik tentang puasa bagi umat Islam, di mana beliau menjelaskan sekiranya seorang itu berpuasa bermula pada terbit fajar sampai terbenam matahari dalam jangka masa lebih kurang 14 jam selama 30 hari berturut-turut. Ini adalah puasa seperti mana yang dilakukan oleh umat Islam. Daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, 30 hari ataupun 29 hari ikut keadaan tertentu, secara berturut-turut, maka proses dalam tubuh manusia ini dengan secara sendirinya akan mampu untuk meningkatkan tubuh manusia, mencegah penyakit terutamanya kanser. Seperti mana yang ditemui oleh Dr. Oshumi tadi, bagaimana malignant cancer yang mungkin boleh tumbuh daripada sel yang tidak sepatutnya wujud dihapuskan dengan autophagy. Namun Dr. Aish dan rakan-rakannya menyatakan bahawa kandungan protein yang ada dalam tubuh kita ini akan dapat mampu untuk menghapuskan ataupun mencegah cancer untuk merebak dalam tubuh manusia. Jadi conclusion yang beliau berikan bahawa puasa yang dilakukan oleh umat Islam secara spesifik, ya, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, lebih kurang 14 jam selama 30 hari berturut-turut, akan dapat mencegah penyakit kanser. Yang kedua, beliau juga menegaskan bahawa puasa seperti ini dapat mencegah beberapa penyakit yang melibatkan penyakit metabolik. Penyakit metabolik ini ialah penyakit yang berkaitan dengan keturunan. Contohnya kanser termasuk metabolik, dan juga diabetik. Diabetik pun juga ada kaitan dengan metabolik. Dan uniknya, puasa dapat membetulkan rhythm yang dipanggil circadian rhythm. Circadian rhythm ini ialah rhythm biologi kita. Rhythm biologi kita ini akan menjadi kembali pulih. Dengan itu, berbagai-bagai penyakit yang ada mendatang kemudian
dapat dicegah dan dirawat. Circadian rhythm ini, kalau kita lihat Al-Quran, Allah sebutkan waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asha. Allah jadikan waktu malam untuk kita berehat, kan? Yeah. Waktu siang untuk kita bekerja. Dan unik yang ditemui oleh para saintis, hormon melatonin hanya keluar waktu malam. Itu apabila kita tidur, hormon ini keluar dan inilah yang menyegarkan tubuh kita. Sebab itulah kalau kita tidur, seelok-eloknya padamkan lampu. Jangan terangkan lampu, jangan kita biarkan lampu. Sebab bila kita biarkan lampu, hormon melatonin tidak akan dapat keluar ataupun tubuh kita tidak akan mengeluarkan hormon tersebut, menyebabkan walaupun kita tidur dalam jangka masa yang panjang, badan kita tidak segar. Itulah bezanya kalau orang yang berjaga malam menjadi burung pungguk, tak tidur waktu malam, tidur waktu siang, walaupun dia tidur lama, tapi badan dia tidak akan segar seperti mana orang yang tidur malam. Inilah yang namakan circadian clock ataupun sistem biologi badan kita akan menjadi kembali elok. Puasa juga, apa yang disebutkan oleh Dr. Aish dan rakan-rakannya, dapat mengurangkan keradangan-keradangan yang berlaku dalam tubuh kita. Yang keempat, penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer yang mungkin melibatkan darah ini dapat dibersihkan dengan kita berpuasa. Apa yang ditemui oleh Dr. Munib, beliau telah membuat kajian terhadap beberapa orang dan beliau mengambil sampel darah pada hari yang ke-10, hari yang ke-20, hari yang ke-30. Beliau nampak perubahan, peningkatan kualiti darah yang diambil oleh orang yang berpuasa pada hari yang ke-10, hari yang ke-20, hari yang ke-30. Nak gambarkan bahawa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh Alzheimer ini dapat dikurangkan dengan seorang itu berpuasa. Satu lagi penemuan yang menarik yang ditemui oleh Dr. Aish dan rakan-rakannya ialah bahawa gangguan neuropsychiatry dapat dikurangkan apabila seorang itu berpuasa. Neuropsychiatry ini ialah bidang yang berkaitan dengan gangguan bahagian otak. Saraf-saraf otak. Dan saraf-saraf otak ini satu benda yang menarik di Syafiq Dijimona. Orang yang berpuasa, otak dia lebih bergeliga. Orang yang berkuasa, otak dia akan lebih kuat menghafal. Sebab itulah kalau orang yang nak hafal Quran, dia tidak boleh penuhkan perut dia dengan makanan. Otak dia akan jadi lembab. Kajian ini telah pun dibuat. InsyaAllah mungkin kita akan bincangkan kemudian apa kaitan puasa dengan otak. Namun demikian, apa yang disebutkan oleh Dr. Aish dan rakan-rakannya di sini, bahawa puasa dapat mengurangkan risiko neuropsychiatry yang dihadapi oleh seorang. Dan ini pernah dijalankan oleh Dr. Yuri Nikolaev sendiri. Di mana Dr. Yuri Nikolaev, seorang pakar diet daripada Moskow, beliau mendakwa beliau telah berjaya merawat lebih 70,000 orang yang menghadapi penyakit neuropsychiatry melalui terapi berpuasa. Dan beliau pastikan pesakit-pesakit yang beliau rawat ini berpuasa mesti paling kurang 30 hari. Cumanya definisi puasa beliau lebih pada meninggalkan dua makanan utama. Namun Dr. Aish menekankan tidak. Beliau mendapati bahawa puasa yang lebih tepat ialah daripada terbit fajar dan sehinggalah terbenamnya matahari. Namun demikian, Dr. Yuri Nikolaev sejak tahun 1972 lagi telah membuat kajian yang cukup detail tentang puasa dengan neuropsychiatry ini. Dan beliau telah pun melihat lebih pada 10,000 orang pesakit yang berhadapan dengan masalah ini dan beliau berjaya mengatasi lebih pada 70,000 di kalangan mereka dengan cara berpuasa. Subhanallah, siapa yang mengajar Nabi Muhammad SAW perkara ini? Kalau bukan Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah SWT. Dan inilah apa yang ditegaskan oleh Allah SWT. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang Nabi bawa kepada kamu, ambillah, dipeganglah, dijadikanlah panduan. Dan di antara yang Nabi ajar ialah kita berpuasa. Dan Masya Allah, banyak sangat hikmah puasa sudut kesihatan. Dan Allah tekankan lagi, apa yang Nabi tegah, hendaklah kamu jauhkan supaya diri kita terjauh pada segala musibah dan perkara yang tidak elok untuk kita semua. Ia dia Syafiq dan dijimlah. Masya Allah, itu dia.
Kalau kita lihat lihat dari sudut puasa itu sendiri, nampaknya ya Allah begitu banyak cabang-cabang kelebihan yang Allah sediakan kepada kita hanya dengan berpuasa. Kita kata, orang kata apa, macam berpantang makan lah. Kan, henti sekejap makan tu, kita hold sekejap perut kita supaya ada masa untuk perut ni nak rehat, kan? Perut kita pun nak rehat juga. Janganlah pantang, bukan pantang makan, pantang tengok Allah makanan. Allah Allah. Okey, baik Ustaz, kita hampir sampai di hujung pertemuan. Mungkin sedikit di hujung ni, kesimpulan yang boleh kita buat dengan mukjizat saintifik Al-Quran ni, kehebatan Al-Quran Allah sediakan kepada kita yang merupakan manual kehidupan kita ni, berkaitan konteks yang kita bincang petang ini, puasa dan kesihatan. Ustaz. Ya, Allah SWT menjadikan manusia, dia maha mengetahui apa yang terbaik untuk manusia. Jadi bila Allah memberikan satu peraturan, Allah berikan peraturan yang terbaik. Sistem anatomi tubuh manusia, sistem perjalanan tubuh kita, Allah tahu sistemnya. Dan Allah jadikan sistem yang natural. Bagaimana dengan berpuasa, kita dapat bersihkan, kita dapat elokkan tubuh kita, kita dapat rehatkan tubuh kita secara natural. Cuba bayangkan DJ Syafiq, DJ Mondan dan sekalanya, kalau kita tidak berpegang pada syarat Islam ini, 24 jam selama setahun kita makan, tubuh kita akan tanpa letih. Ya, perut kita akan tanpa letih. Tapi Allah maha mengetahui perkara ini. Allah jadikan syariat yang terbaik untuk manusia. Jadi berpeganglah syariat ini. Ajaran Islam tetap akan relevan hingga hari kiamat. Amin. Ya, amin. Ya Allah, itulah yang kita kena pegang. Sebab apa? Al-Quran itulah yang merupakan model kita, arah tuju kita, pegangan kita supaya membawa panduan halal tuju hidup kita ini. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian pada petang ini. Banyak perkara yang kita tahu ni. Saya pun dapat tahu tadi perkataan autopegi tu. Rupanya kajian-kajian yang dibuktikan, Masya Allah, puasa itu hebatnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan dia kena terima kasih banyak-banyak yang bahagia Datuk Dr. Zaihuddin. Insya Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih juga di Syafiq di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia, Muna. Kita dapat belajar dari sudut perbandingan agamanya di situ dan macam mana hebatnya agama Islam itu sendiri yang terus memandu juga laluan kehidupan kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada para pendengar dan terus setia bersama kami di Senasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nah, wagi-wagi saya.